minta bantuan kepada Bapak apa untuk memenuhi sarana dan prasarana, terutama karpet. Oh, karpet ini. Iya, karpetnya. Ini sudah 2 tahun. Ini ada satu bagian tersendiri buat saya. Yudi dalam perjalanan untuk mengganti karpet. Ya. Dan saya beri waktu 2 minggu buat Pak Hadi, maaf saya. Ternyata ada solusi dan dalam kurang dari 2 jam sudah. Karpetnya sudah datang dan tersedia. Wow. Saya ucapkan terima kasih Pak Hadi atas kerja kerasnya dan semoga karpetnya bisa dipakai untuk warga masyarakat beribadah dan juga beristirahat.